Ini masalahnya. Ulama Mekah apa hubungannya? Apa ulama itu cuma di Mekah? Kalau enggak di Mekah bukan ulama. Oh, lalu kita katakan begini. Nah, ulama-ulama Mekah itu kan orang yang berdomisili di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Kalaulah mereka salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjid Haram? Gitu. Kalau begitu masih bisa juga diangkat perbandingan yang lain. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Cobalah kita ikuti rentetan ayat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kau hamba enggak? Hamba. Dah. Kau tanya, Allah di mana? Katakan aku dekat, kata Allah. Katakan aku dekat. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tidak ada Allah ajarkan. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, kau comot surat Taha ayat 5. Ar-Rahman al-Nasih istawa sebagai jawabannya. Tidak ada. Katakan aku dekat. Uji budak watak da'i izadangan. Ku terima doanya kalau dia minta. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kan Allah wala makan. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Sebelum Allah menciptakan alam, sudah ada alam ini. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Ya sama seperti dahulu. Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya, tanpa tempat. Makanya Al-Quran surah Ali Imran ayat 7 itu kan dijelaskan. Al-Quran ini dibagi dua. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Yang muhkamat ayat-ayat yang jelas, ikuti. Kalau yang mutasyabihat, yakini itu dari Allah. Ulama-ulama dahulu. Nah, dia mengatakan bagaimana Allah istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah di atas aras istawa. Titik. Istawa. Tidak pernah dibilang bersemayam. Allah di atas aras istawa. Istawa ini maknanya banyak, lebih 10. Allah di atas aras istawa. Belakangan udah lain, Allah di atas aras bersemayam. Loh. Semayam itu satu penetapan khusus. Sedangkan makna istawa banyak. Mau kita kaitkan dari masa dengan Imam Malik yang ketika ada orang bertanya, mengapa Allah dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita? Tidak ada perkataan demikian. Ya. Yang ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wasyimali qa'id. Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya tatkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kirinya. Jadi kata para ulama, nahnu di situ kami maksudnya malaikat. Bukan Allah. Ya. Karena sering Allah menggunakan kalimat nahnu maksudnya apa? Malaikat. Contohnya Allah berkata, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Maksudnya Jibril. Waktu Jibril mentalkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Yang baca Allah apa Jibril? Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Kenapa? Karena malaikat adalah petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu, junudu rabbik, tentara-tentara Allah. Jadi bukan maksudnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini salah paham tentang ayat tersebut. Kalaupun kita pahami Allah lebih dekat, maksudnya adalah ilmu Allah, bukan zatnya. Contohnya, saya bacakan dalam surat Al-Mujadalah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara, tidakkah kau lihat, anna Allah ya'lamu, Allah mengetahui. Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu. Contohnya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui, mengilmui apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Maksudnya ilmu Allah, bukan zatnya. Karena Allah mengatakan, tidakkah kau tahu Allah maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada orang, lima orang ngobrol bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah bersama mereka, bukan zat Allah.
Summa yunabbiuhum bima amilu yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang salah paham tatkala mengatakan wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, sebagian orang paham Allah di mana-mana. Ini salah. Padahal maksudnya ilmu Allah, makanya Allah buka ayat ini dengan sifat ilmu. Alam taro annallaha ya'lam. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui? Di akhir ayat kata Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah sifat ilmu Allah. Contohnya, tatkala Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba illa fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw ayatgha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, siapa tahu dia sadar. Siapa tahu dia waras ya. Kemudian kata Musa dan Harun, innana nakhafu an yafruta 'alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya Musa dan Harun takut. Jangan-jangan Musa melakukan zalim kepada, jangan-jangan Fir'aun mendzalimi kami, melakukan hal yang apa, mendzalimi kami. Kata Allah, la takhafa. Dalam surah Taha, la takhafa. Innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya saya bersama kalian. Bukan zat Allah, kata Allah, asma'u wa ara. Saya dengar kalian dan saya lihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti Allah bersama Nabi Musa jalan menuju siapa? Fir'aun, tidak. Tapi Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar, Allah mengawasi maksudnya. Jadi yang sering bersama di mana-mana bukan zat Allah, tapi apa? Ilmu Allah. Karena kalau kita bilang Allah di mana-mana, enggak masuk akal. Ada Allah di perut hewan, ada Allah di kamar mandi, ada Allah dalam masjid, ada Allah yang enggak benar. Sebenarnya orang kaum muslimin secara umum, bahkan manusia secara umum, mereka tahu Tuhan di atas. Makanya kalau ada apa-apa kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Kata mereka apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Dia ini kata Allah di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana, ya di mana-mana. Tadi itu atas yang mana kalau begitu? Jadi kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukan Allah. Nahnu, kami di sini maksudnya apa? Malaikat. Dan benar, malaikat lebih dekat daripada urat nadi. Cuma kita enggak lihat. Ya.